Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, sehingga mudah-mudahan kita berharap kita akan dikelompokkan dari hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang singkat namun maknanya begitu padat. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau kita perhatikan di beberapa tafsir, ya, redaksi yang Allah sampaikan ini begitu menjadi satu i'tibar, menjadi satu pelajaran buat kita. Dari sekian banyak Allah ciptakan manusia, mungkin bertriliun manusia, bermiliar-miliar manusia sejak Nabiul Adam sampai saat ini, ya bahkan ila yaumil qiyamah, ternyata memang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi yang sedikit ini mahal ternyata. Ya, nah makanya ayo kita mudah-mudahan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sedikit ini. Yang mungkin ya orang kurang memperhatikan karena kelompoknya sedikit. Ya, jadi kita enggak boleh menyepelekan kelompok yang sedikit. Karena banyak kelompok-kelompok yang sedikit, yang minoritas, tetapi ternyata itu berkualitas. Ya, jadi kita jangan sampai melihat kuantitasnya saja, tetapi coba lihat kualitasnya. Banyak contohnya, orang-orang sedikit tetapi dia bisa berkualitas. Tapi banyak orang yang udah banyak karena merasa bangga dengan kuantitasnya, akhirnya dia lupa diri. Nah, mudah-mudahan kita terus merenung, berpikir pasca Ramadan, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Sehingga mudah-mudahan ya apa yang kita sudah jalankan selama Ramadan, pasca Ramadan ini kita harus lebih baik lagi. Saya teringat pada saat saya lagi ngaji, ya baca kitab Minhajul Abidin. Saat itu gurunya adalah Kiai Haji Abdul Abbas di Cirebon saat itu. Saya ingat benar beliau dalam menyampaikan takrirnya dalam kitab Minhajul Abidin buah karya Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Di sana beliau bilang begini, An-nasu kulluhum halka illal alimu wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Manusia itu sebenarnya rugi. Mereka yang hidup di dunia ini, apakah itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya, ya. Mereka sebenarnya rugi. Tapi kalimat ini belum ada tahsisnya.
Ya, jadi ditahsiskan annasu kulluhum halka ini namanya kalau dalam belajar ilmu usul fikih masih am, masih umum. Tapi ada tahsis illal alimun. Itu tahsisnya. Kecuali orang yang hidupnya punya ilmu. Jadi insya Allah kalau kita hidup di dunia ini punya ilmu, enggak jadi rugi. Sama seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, demi waktu sore, Allah berfirman begitu. Innal insana lafi khusrin. Sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Ini namanya kalimatnya masih am. Ya kalau dalam ilmu usul fikih. Nah kemudian ada tahsisnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haqi wa tawassobisob. Nah begitu. Jadi ditahsiskan. Kecuali orang yang beriman. Yang punya amal-amal positif. Karya-karya yang baik. Selama hidupnya digunakan. Buat ya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan suka memberikan nasihat. Selalu untuk melakukan kesabaran. Ya di dalam menjalankan kebenaran. Nah itu insya Allah mereka enggak rugi. Jadi kita kembali ke pesan tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Abbas saat itu yang saya ya saat itu masih santri di pondok pesantren Buntet. Ya, beliau nyampein begitu, annasu kullum halka. Manusia itu rugi sebenarnya kecuali orang yang punya ilmu. Terus wal alimuna kullum halka illal amilun. Orang-orang yang punya ilmu juga ya itu juga rugi. Kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang banyak ilmu tapi lupa, enggak mau mengamalkan ilmu. Makanya kata Kiai Bunyamin, ya, kita kalau udah punya ilmu ya kita amalin. Gitu. Jadi jangan sampai ilmu itu kita hanya sekedar miliki aja. Itu bisa manfaat manakala ilmu kita amalin. Gitu. Jadi kalau kita udah dapat ilmu sedikit-sedikit kita amalin. Nanti insya Allah allamallahu ma lam ya'lam. Tuh Allah janjiin begitu. Allah akan ajarkan kepada orang tadi terhadap ilmu yang memang dia belum tahu. Karena ilmu yang udah dimiliki diamalkan. Nah jadi insya Allah kalau kita udah memiliki ilmu, apapun yang kita udah dapatkan dari guru-guru kita, maka kita amalkan ilmu tersebut buat diri kita ya supaya manfaat, buat orang lain supaya manfaat. Wal amiluna kullum halka ilal mukhlisun. Lalu dilanjutkan lagi, orang-orang yang udah mengamalkan ilmunya ternyata juga rugi kecuali orang yang ikhlas. Nah, tadi itu wa qalilum min ibadiyas sakur. Jadi ada munasabahnya. Ternyata ya orang yang punya ilmu itu belum tentu bahagia. Belum tentu beruntung hidupnya. Orang yang mengamalkan ilmunya juga belum tentu beruntung dalam hidup dan kehidupannya. Ya, kecuali kalau ditutup illal mukhlisun. Ya ini natijahnya kalau kita belajar ilmu mantik, nanti natijahnya. Jadi ada natijahnya. Ya, jadi natijah buah ya hasil daripada redaksi yang tadi annasu kullum halka ilal alimun wal alimuna kullum halka ilal amilun wal amilun kullum halka ilal mukhlisun. Ternyata ya natijahnya kalau kita pengen hidup ini berkah, beruntung dunia akhirat, jadilah sebagai manusia-manusia ya hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas ini ya cukup sedikit, enggak banyak. Ya, makanya jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, kita udah diajarkan bagaimana supaya ikhlas selama Ramadan. Kita udah diajarkan belajar ikhlas. Itu ibadah Ramadan termasuk ibadah yang paling ikhlas. Makanya di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa. Kenapa puasa dikatakan ya itu li untuk saya
Ya, kalau yang lain-lain lahu untuk hambanya, tapi kalau puasa diidopatkan kepada yang mutakallim, wasaumu li, puasa itu buat saya. Nah, rahasianya begitu, karena ibadah puasa itu lebih banyak mendatangkan keikhlasan. Sehingga dari sebulan kita sudah ya masuk pondok pesantren Ramadan. Kita sudah masuk di Universitas Ramadan. Sehingga mudah-mudahan akan mengeluarkan para wisudawan-wisudawan yang hebat. Yaitu cirinya adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan Syawal dan ya setelahnya Zulqa'dah, Zulhijjah, bahkan sampai ketemu lagi Ramadan, jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itulah makanya mari terus kita untuk menjadi manusia-manusia mukhlisin harus selalu ditajdid iman kita. Tajdid terus iman kita. Dengan caranya apa? Ayo kita hadir di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan hadir majelis ilmu, ya, kita terus disuguhi dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan selalu memotivasi dan memompa kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Amin. Ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunannya mengawali pembukaan pengajian Senin Selasa subuh di Masjid Jami Al-Qori. Sebagai informasi kepada hadirin sekalian, untuk Selasa esok kita sudah mulai itu dengan kita berbicara. Begitu kepada para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mengucapkan kehadirannya kembali pada Selasa esok kita mulai. Kemudian mari sama-sama kita tutup acara pagi kita pada hari ini yang kami mohonkan kepada guru kita kembali untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya selaku acara pemaham, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamsharihu biha sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wal nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.